Biodata Mayjen TNI Wahyu Agung, Senior Jenderal Andika Perkasa yang bertubuh ideal meski usia 57 tahun. Simak profil dan biodata Mayjen TNI Wahyu Agung Prayitno, Senior Jenderal Andika Perkasa yang bertubuh ideal meski usianya sudah 57 tahun. Sosok Mayjen TNI Wahyu Agung Prayitno baru-baru ini disorot lataran dijadikan contoh oleh Jenderal Andika Perkasa dalam acara tamu dan Dream dan Dem tahun 2020. Dalam suasana yang cair dan hangat, Jenderal Andika Perkasa meminta Pangdam 7 Udayana, Mayjen TNI Kurnia Dewantara untuk tetap mendampinginya di depan. Jenderal Andika Perkasa juga memanggil Kapus Hubat, Mayjen TNI Wahyu Agung, Mas Kurnia, bentar Mas, sama ada satu senior saya, Kepala Pusat Perhubungan TNI Angkatan Darat, mohon maju sebentar, kata Jenderal Andika Perkasa. Andika menjadikan Pangdam 7 Udayana, Mayjen TNI Kurnia Dewantara, dan Mayjen TNI Wahyu Agung sebagai contoh tubuh ideal. Coba masukin kamera pinggangnya. Ini adalah satu reminder atau pengingat kita semua. Mas Kurnia usianya 50 tahun senior saya. Mas Wahyu Agung juga begitu, usia 57 tahun. Tapi lihat nih, udah lebih tua badannya. Masih bagus sekali, kata Jenderal Andika Perkasa. Lantas siapa sebenarnya Mayjen TNI Wahyu Agung? Melansir dari Wikipedia, Mayjen TNI Wahyu Agung lahir pada bulan Maret 1963. Ia adalah seorang purnawirawan TNI Angkatan Darat yang terakhir kali menjabat sebagai Kepala Pusat Perhubungan Angkatan Darat. Wahyu merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1985 dan mahir dalam bidang perhubungan. Jabatan terakhir Jenderal Bintang 2 ini adalah Askum Lekas Kogab Wilhan 2. Berikut riwayat jabatannya dan Yonhub Pushubat tahun 2001 sampai 2002, Atahan RI di Madrid Spanyol, Atahan RI di Dili Timur Leste tahun 2012 sampai tahun 2013, Atahan RI di Washington DC Amerika Serikat tahun 2013, Derbe Baes TNI tahun 2013, Staf Khusus Kasat tahun 2013 sampai 2019, Askom Lekas Kogab Wilhan 2 tahun 2019 sampai tahun 2020, Kapus Hubat tahun 2020 sampai 2021. Selain Mayjen TNI Wahyu Agung, Mayjen TNI Kurnia Dewantara juga ikut dipanggil ke depan oleh Kasat. Melansir dari Wikipedia, Mayjen TNI Kurnia Dewantara lahir di Blitar, Jawa Timur pada tanggal 22 November 1962. Ia mengemban amanat sebagai Pangdam 9 Udayana sejak 25 Juni 2020. Kurnia merupakan lulusan Akmil 1986 dan berpengalaman dalam infanteri. Jabatan terakhir Jenderal Bintang 2 ini adalah Komandan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat. Riwayat jabatan Asper Kasdam 7 Wirabuana Paban 3 Binkar Sepersat tahun 2010 sampai 2011 dan Dream 031 Wirabima tahun 2011 sampai 2012 dan Pusdik Pussenip tahun 2012 sampai 2013 Pamendenma Mabesa tahun 2013 sampai tahun 2014, Wasper Kasat tahun 2014 sampai 2015, Kasdam 7 Wirabuana tahun 2015 sampai 2016, Wadan Seskuat tahun 2016 sampai 2018, dan Seskuat tahun 2018 sampai 2020, Pangdam 9 Udayana tahun 2020, dan Pati Mabes Angkatan Darat dalam rangka pensiunnya